saat ada bencana alam, ada proses tanggap darurat, ada proses recovery, ada proses rekonstruksi. Proses tanggap darurat ini sudah disiapkan oleh Pak Bupati. Jadi tanggap darurat mulai kemarin pengungsian, kemudian ada dapur umum, sampai kemudian memberikan format relokasi untuk menyiapkan hunian yang lebih layak bagi warga. Kemudian ada proses recovery. Proses recovery kita akan koordinasi dengan Pak Bupati. Ada mungkin psychological recovery. Itu penting karena mungkin ada trauma-trauma. Psychological recovery itu kalau di sini saya rasa tokoh-tokoh lokal itu biasanya efektif. Lalu ada proses rekonstruksi. Tadi saya sudah diajak Pak Bupati, Pak Dandim, juga Wakil Polres, lihat jembatan yang putus. Nah, saya kemudian perjalanan kemari, saya telepon Kepala Dinas Perhubungan yang juga PLT Bina Marga. Jadi saya minta dilakukan POC sesegera mungkin. Jadi estimasi paling cepat itu 2 bulan. Dalam kondisi jembatan seperti tadi, kemudian disiapkan POC itu bisa 2 bulan. Kenapa? Karena sesungguhnya pemerintah sedang menyiapkan format untuk anggaran-anggaran yang terkait dengan infrastruktur dengan format dari SME. Jadi tadi saya komunikasikan kalau di ujungnya bisa 2 bulan, mungkin tahun ini masih dapat format SME untuk infrastruktur dengan grace period 2 tahun dan proses mitigasi 10 tahun bagi daerah, itu sangat dimungkinkan. Jadi kira-kira itu. Kemudian untuk kedaruratan, jadi karena itu akan mengganggu konektivitas di antara dua desa gitu, Pak Bupati. Jadi memang opsi yang tadi oleh Pak Bupati, Pak Daniel juga sudah dikomunikasikan. Opsi sekarang saya bersama Kepala Dinas Cipta Karya, nanti apakah sementara pakai jembatan Beli atau bagaimana, saya rasa tim akan turun. Tim akan turun, jadi kalau DJ teman-teman kira-kira butuh waktu 2 bulan dan kemudian proses rekonstruksi bisa dilakukan. Itu, karena konektivitas di antara dua desa itu menurut saya harusnya untuk bisa segera dicari solusinya.